Halo guys, masih bersama Rizky. Barusan ini terjadi kesalahpahaman dengan sistem game zombie yang aneh sekali. Jadi setelah kemarin itu kita download gamenya, dan ternyata gamenya minta download lagi. Pintu biru yang kamu lihat ini tidak bisa diakses. Dan setelah saya sukses mendownload 100%, saya sudah bisa memasuki pintu ini. Yeah. Masuk lagi. Keluar lagi. Masuk lagi. Okay. Metro. Mimi. Kereta api. Sebuah game digital, sistem downloadnya zombie ini agak aneh sekali. Jadi kayak partial download. Nggak semuanya di-download dulu. Tapi begitu semuanya udah di-download, nggak harus semuanya di-download, kamu udah bisa memainkannya. Jadi kemarin progres bermain saya stuck di situ. Karena gamenya ternyata menipu saya. Saya dibohongi game. Dan saya juga tidak mau dibohongi zombie. Hey, kamu zombie, bukan? Pecahkan kepalanya. Pecahkan saja. Aku pada ibumu. Ayo, yang mana zombie? Oke, sebagai pengingat, kemarin saya sudah mati 2 kali. Dan kalau saya mati sekali, dan berakhir sudah perjalanan Rizky sang pemburu zombie. Mari kita bertahan sejauh mungkin. Bisakah saya menamatkannya dalam hitungan 1 nyawa saja? Kita akan ke Istana Buckingham menjemput Putri Elizabeth. Ping. Bagian terburuk dari zombie. Gelap-gelapan, Mas. Good thing about Buck Palace, it's not just a building, it's a fortress. Highly secure. Shit. You can bet your ass. Analognya lepas. Nobody's business. Lagi dua. Dua pukul jadi satu. Bagaimana ceritanya bisa ada zombie di atas tadi? Hanya Ubisoft dan Tuhan yang tahu. Minum dulu. Oh fuck, tidak punya minuman. Aduh. Merah di depan saya. Oh, kamu zombie, ayo ngaku kamu. Kamu mau zombie ya? Kamu zombie ya? Bukan beneran. Finishin, anjir. Mana ya? Sekarat. Buset, main sampai tangan berkeringat. Inilah efek main game horror. Pertama, jantung berdebar-debar. Kedua, tangan berkeringat. Ketiga, kamu berharap tidak dapat kejutan apapun di pojokan yang gelap. Buka pintu. Aduh, lampunya mati. Saya sayang nyawa. Jadi saya memutuskan perjalanan pulang ke Korea. What? Hujan. Wah, apa? Satu jalan. Oke. Satu zombie teratasi. Comment me bro, gak kena bro. Pukul bro. Pecahkan kepalanya bro.
Tutup pintunya. Barikade saja. Aduh, nggak punya plank. Oh, itu plank. Oh, bukan. Itu roti. Bagaimana kalau kita barikade pakai roti saja? Oh, tidak bisa. Tetap pakai plank. Ah, daya khayalnya Mas Rizky. What? Goblok. Sini. Gigi. Buat jadi. Wow, karbin. Planks. Wow. Mari kita main Call of Duty. Saya main Call of Duty pertama. Topinya bagus, Pak. Topinya bagus. Bangun lagi, Pak. Tidur, Pak. Tidur selamanya. Malam masih bangun. Bobby turun. David Beckham, di mana kamu? Oh. Pilih kepalanya. Buset, reloadnya lama. Putri Elizabeth masih hidup. Akan saya selamatkan kamu, Putri. Stay down. Di belakang. Habis. Makan tikus. What the fuck? Lupa pelurunya habis. The power of psychic. Buset, gak mati-mati. Udah mati. Gue mati. Don't mess around with those. Pull the pin, count to three, throw the bloody thing away. Look sharp, soldier. Infected incoming. Shit. Okay. Boros sekali. Saya benci lagu seperti ini. Oh, kamu di atas, turun. Turunnya tinggal berapa ini? Aduh, pakai armor lagi. Oke, lagu sudah berhenti. Memasuki istana negara. Kalau ada game zombie nuansanya Indonesia bagus kali ya. Shit. Shit. Jangan teriak-teriak. Kaget. Gila. Jangan bangun. Yeah.
zombinya zombie. Punya suara yang paling aneh yang pernah saya dengar. Kalau biasanya zombie bilang, dia bilang, Wih, tasnya diangkat. Banjir. Jakarta banjir. Climon. Suara apa itu? Mbak. Mbaknya lagi ngapain, Mbak? Si Mbak lagi spa, berendam. Wah, ini lagi posing. Mau joget, Pak? Sini saya jogetin dari belakang. Marah kamu. Sesampainya di Buckingham Palace, ketemu Michael Beckham. Tuan Putri. Tuan Putri. Mana kamu? Ratu. Saya pedagang granat. Ada yang bisa Bapak bantu? God save the queen. Welcome. Do make yourself at home. Now, lah, saya lagi di situ, kamu ngomongnya ke arah sana. There's a book, De Remedi Secreti by Conrad Gesner. Started as an army medic and then they posted me. Jangan bohong-bohongan. That's such a shame. Those soldiers were an elite. So sad to see them like this. Flair. Ada zombie main piano. What? Zombie main pianonya mati. Maaf, Pak. Mengganggu ketenangan Anda bermain piano di alam baka. Wow, zombie. Kemana kamu? Kenapa kamu ada asap-asapnya? Kamu pasti belum dimasak ya? Oh, nggak ada yang kena. Dah, mati semua. It's an elite group to protect the royal family. Hush. But the outbreak caused them half an hour with these poor men who used to guard the bunker. Hush. If only we'd paid more attention to what we're doing. Helmnya bagus, Pak. Wah, senjatanya bisa level up. Come at me, bro. Come at me, bro. Oke, lari saja. Pelurunya habis. Lari. Nyawa sisa satu. Kamu. Zombie. Apa bukan zombie? Perjalanan ini terasa sangat tempat. Ya jangan pakai suara zombie gitu.
Aduh, lagunya gak habis-habis. Bisakah saya bertahan? Ini juga datang. Jatuh kamu. Jatuh kamu, Budi. Aduh, kamu Budi. Ya, itulah tadi akhir kisah perjuangan saya menghadapi demam wabah zombie di negara Inggris. Secara keseluruhan gamenya cukup seru juga karena menggabungkan unsur-unsur roguelike, terus survival horror, manajemen item, dan kejutan-kejutan yang tidak bisa kamu lihat di antara kegelapan malam kota Inggris. Itu saja let's play dari kami. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa juga tunggu video saya berikutnya. Wassalam.